NU membela kelompok lain. Sejak akhir tahun 1950-an, NU tampil sebagai imamnya umat Islam. Organisasi ini bukan saja memiliki prinsip yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan politik yang disegani. Sejak dibubarkannya Masyumi, NU telah memiliki peran menonjol. Apalagi setelah Partai Islam Modernis itu dibubarkan, maka NU menjadi kekuatan utama kelompok Islam di Indonesia. Tetapi kekuatan yang dimiliki NU itu tidak dipergunakan untuk memupuk kekuasaan sendiri atau untuk menginjak lawan politiknya. Sebaliknya digunakan untuk membela negara dan membela hak dasar kelompok lain. Ketika PKI menyerang PNI, Muhammadiyah dan ex-Masumi, maka NU tampil sebagai pembela mereka. Padahal semua kelompok tersebut selama ini menjadi pesaing dalam politik nasional. Tetapi ketika berhadapan dengan musuh dari luar, maka Ukhuwah Islamiyah dan Ukhuwah Wathaniyah menjadi dasar terbangunnya solidaritas. Di Kecamatan Grogol, Kediri, PKI menduduki tanah milik Haji Amir, seorang warga Muhammadiyah. Pihak PTI PKI menuduh bahwa tanah milik Haji Amir tersebut bukan tanah hak milik, tetapi hanya hak pakai. Karena itu, akan diambil untuk kepentingan rakyat. Karena Muhammadiyah kecil pendukungnya di daerah itu, lagi pula tidak memiliki pasukan khusus, maka ia melaporkan kasusnya kepada NU, yaitu kepada Gus Maksum, pemimpin pesantren Lirboyo. Saat itu juga, santri Lirboyo dengan bersenjata lengkap, celurit dan pedang, dikerahkan untuk menjaga tanah Haji Amir. Dan sejak saat itu, PTI tidak berani lagi datang ke tempat itu, sehingga tanah itu bisa digarap dengan aman. Tidak hanya membela Muhammadiyah, NU dan Ansor juga membela PNI dalam peristiwa perebutan tanah yang juga terjadi di Pagu Kediri. Ketika PKI menguasai tanah bengkok dusun, saat itu Parmin kepala dusun yang berasal dari PNI meminta bengkok desa tersebut untuk diserahkan, tetapi PKI menolak. Lalu setelah panen, kami tuwo mengambil secara paksa harta desa tersebut. Saat itu pasukan PTI datang menyerang pertemuan tersebut dan mengeroyok Parmin, sang kepala dusun itu. Kiai Muhammad Said yang mencoba menolong Parmin ikut dianiaya, tetapi tidak mempan. Berita tentang penganiayaan Parmin dan Kiai Said itu memancing kemarahan Ansor. Karena itu, Ansor menyerbu markas PTI. Ketuanya Kasdi dan Kasidi ditangkap dan pengikutnya dihajar ramai-ramai. Kemudian mereka diserahkan kepada polisi, lalu diadili dan dimasukkan ke dalam penjara. Musuh utama PKI adalah Masyumi karena dianggap kebarat-baratan. Karena itu, ketika Masyumi dilarang, maka PKI paling diuntungkan. Satu lawan sudah disingkirkan dalam perebutan kekuasaan nasional. PKI tidak menyangka bahwa NU jauh lebih kuat ketimbang Masyumi dalam menghadapi PKI. Ketika Masyumi dilarang sementara, underbau Masyumi seperti GPII, HMI, dan PII tidak dilarang, maka selalu menjadi bulan-bulanan PKI karena dianggap sudah tidak memiliki induk sebagai pelindung. Sebagai contoh, pada tanggal 13 Januari 1965, PII, sebuah organisasi pelajar yang berafiliasi ke Masyumi, mengadakan pelatihan di Kanigoro, Kediri. Pada pagi dini hari, pesantren tempat latihan PII tersebut diserbu oleh ribuan pemuda rakyat dan PTI yang bersenjata lengkap. Quran dan berbagai macam buku agama diinjak-injak. Para pengasuh pesantren, Kiai Said Konan dan Kiai Haji Jauhari dianiaya. Sementara para pengurus PII digiring ke Polsek dengan tuduhan bahwa Masyumi sebagai organisasi terlarang telah melakukan tindakan makar dengan menyelenggarakan training politik di Kanigoro tersebut.
Rupanya pimpinan pesantren yang ditempati training PPI tersebut adalah milik tokoh NU Kiai Jawahari, yang anaknya adalah pengasuh pesantren Lirboyo dan sekaligus sesepuh Banser. Maka pada tanggal 13 Januari 1965 segera dilakukan serangan balasan untuk membebaskan para kiai dan pengurus PPI yang ditahan polisi dan PTI. 8 truk berisi Banser Kediri menyerbu menggerebek rumah para pimpinan PKI dan menangkap pelaku penyerbuan PII yaitu Suryadi dan juga Harmono yang kemudian diserahkan ke kantor polisi. Seterusnya para aktivis PII banyak minta perlindungan pada para kiai dan juga tokoh NU Kanigoro. PKI juga masih belum rela sebelum seluruh organisasi Nevan Masyumi dibubarkan semuanya. Ketika gagal mensabot PII, maka PKI ganti memprovokasi Bung Karno untuk membubarkan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI, sebuah organisasi mahasiswa Nevannya Masyumi. Demikian juga dengan Serikat Buruh Islam Indonesia atau SBII milik Masyumi. Bung Karno berharap NU membantu dalam membubarkan HMI itu, karena baru saja HMI Yogyakarta dan juga Jakarta melakukan penggayangan terhadap NU, PMII, dan juga Menteri Agama Saifuddin Zuhri yang dituduh meng-NU-kan IAIN dan juga Departemen Agama dalam peristiwa 10 Oktober pada tahun 1963 yang menggemparkan, sehingga harus melibatkan Paku Alam 7 dan Bung Karno untuk menyelesaikannya. Bung Karno kaget karena ternyata sikap NU sangat lain. Walaupun Masyumi merupakan rivalnya dan HMI sendiri pernah mensabotanya, tetapi NU tidak melakukan tindakan balas dendam. NU tidak ingin HMI ikut dibubarkan karena tidak terlibat pemberontakan PRRI. Oleh sebab itu, NU menolak permintaan Bung Karno dan dengan gigih membela HMI, karena NU tahu bahwa apa yang dilakukan Bung Karno ini merupakan provokasi PKI untuk mempreteli satu persatu kekuatan Islam. Untuk membela HMI itu, sampai Menteri Agama berani berdebat dengan Presiden Soekarno. Bahkan Kiai NU itu mengancam kalau HMI dibubarkan, Kiai Saifuddin Zuhri akan mengundurkan diri sebagai menteri. Dengan sikapnya yang tegas dari Kiai Saifuddin Zuhri, Bung Karno tidak jadi membubarkan HMI dan juga SBI. Betapapun sulitnya NU tetap menjaga ukhuwah Islamiyah, walaupun pihak lain belum tentu mampu melaksanakannya. Begitu juga Hamka, seorang tokoh termuka Masyumi diserang Lekra PKI dengan tuduhan plagiat. Maka Lesbumi sebagai organisasi kebudayaan NU melakukan pembelaan pada tokoh Masyumi tersebut, karena tidak ada yang berani membela pimpinan Masyumi sebagai partai terlarang karena khawatir dituduh anti pemerintah. Tetapi Lesbumi dan Koran NU, duta masyarakat yang dipimpin Haji Mahbub Junaidi dan Haji Said Budairi, gigih melakukan pembelaan terhadap ulama dan sastrawan dari Masyumi dan pimpinan Muhammadiyah tersebut. Ruang lingkup perjuangan NU dengan demikian menjadi luas. Tetapi karena perangkatnya sudah sangat luas, sehingga berbagai tugas tersebut diperankan dengan sangat baik dan efektif untuk menjaga kekuatan Islam dan kekuatan nasional dalam mempertahankan negara Indonesia dan juga ideologi negara Pancasila. Itulah pembelaan NU terhadap kelompok lain. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.